Kita rebah kertas ke mana-mana pun kita orang Islam tentu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak ya. Bo nak pakai gini tuan-tuan. Gini patut nak tak tahu baru pula. Belana kat Jafar Rawah boleh teh beli. Boleh teh beli. Tapi nak bubuh dalam ni Allah, nak bubuh dalam ni masjid Allah, bukan suatu perkara yang senang. Allahu akbar, Allahu akbar. Terdetik di dalam hatimu ke tak bila disebut tidak ada yang maha besar, Allah yang maha besar. Kecik mudah tuan-tuan. Tama pula kalau kita pandai ceramah supaya ambil. Tobit. Hebat ustaz tu berpidat. Pung subuh pagi esok. Ah, minta maaf tak minta khabar. Tak luk tuan-tuan. Apa? Kalau Allah ada dalam hatimu Mukhtar, sudah tentu di mana saja tidur pun mesti ingat dia. Sehingga kata ke dia, makan tak kenyang, tidur tak lena, apa lagi, mandi tak basah. Dia orang muda, tahulah tak. Kita tak apa ingatlah mana. Pak Dua ingat lagi, Pak Dua. Ingat lagi. Masya Allah, hebat Pak Dua. Pak Dua ingat lagi dah. Ya. Eh, Pak Dua sungguh kok? Ah, kena petak eh nak kata. So, oh, Pak Dua lagi, no, ya. Seluruh orang dengar Pak Dua. Lepas pada ni orang mari ambil sanya tu gelas pada. Nak ya setara mana? Bila Allah Taala sebut Allah, bila di azan Allahu akbar, sama mana kita? Gerak ke dak, rasa tek ke dak dalam hati? Ataupun rasa biasa? Ataupun kita kata, oh bad dah eh. Gitu ya kita. Oh zahudah. Oh, how bad. Oh, what are you doing? Apa? Maknanya minta khabar. Minta khabar. Gamal minta khabar. Dalam kalimah Allah orang sebut Allahu Akbar. Mutanalakhan tak khabar. Kalau mukhabar, sudah tentulah dia akan menarik hatimu untuk melakukan gerakan. Oh, rebel dia minta maaf ni, kamu nak balik ni. Takut dia, tak dia, tak dia. Tapi kalau bung bunyi bung, meminta air lagi, atau bawa tak tahu ke satu, jawablah tuan-tuan. Kita tak khabar. Inilah yang dikatakan oleh seorang ulama, dia kata. Mu akan lihat di zaman mutaakhir, mayat jalan. Mayat jalan. Mana mayat jalan? Hati dia sudah mati. Body yang gerak. Mayat naik motosikal, naik kereta, jual mayat. Mayat. Oh, iso dah. Eh? Tak apa kita ingat tak? Mayat yang jalan. Hati mati. Kalau hatimu hidup, mesti ada perasaan. Mudah. Selalu ambil contoh mengatakan dia. Retina kita, nama dia CA. CA nama retina kita. Amat tak boboh lah nama sebenar. Lama pun boboh. Kepet nak atas demo. Dia kata demo pula. Amat rasa amat percaya tak ada nama bini CA. Pelik mutusikan. Ada CA dah. Kita dah kena ipat di mana orang kedah. CA pula. Sayang kita berkata, ah, si A nak pergi mana dah? Kita petang lah dah. Si A aku kan? Pandai tukuk salah. Kalau si A kita, kita pergi selalu dekat. Makmu nak pergi mana tu nak gitu? Apa tak ambil motosikal nak gitu? Jauhkan lah jalan tu. Tanya kau tu, tanya kau. Gislah lah. Apa pasal si A kita? Ataupun kalau tidak si A kita, apabila pun saya kata si A, kita pun tengok. Ah, si A aku kan? Pasal si A ada dalam hati. Si A ada dalam hati. Kalau Allah ada dalam hati,
Bila orang sebut Allahu Akbar, tak guna. Mudah ya. Tak payah kacik tinggi-tinggi lah. Mungkin kita buat tinggi lah mana juga. Tak payah nak kekaji, tarikat, maripak, karipak, habis pinggir, semayat tu. Bahas juga tarikat, maripak, maksud tu. Depan tu karipak, orang pergi Zohor tak klik lagi dia. Mak begitu. Sapa pinggir, habis karipak ke dalam. Lepas kita berkata, eh jangan, nampak dia tetap di masjid pun. Eh, ilmu tauhid tinggi tu, kampung kita tak soh lah. Mak begitu. Oh, kau tak berani bahan dia. Baru ni dia tanya kawan. Tak jawab kawan. Dia kata dia mau gaji-gaji di semayah tu. Dia mau di semayah juga, oh, dia mau turut siapa? Oh, kawan bosan pun nak malu. Tanya lah betul. Turut timen lah. Oh, benda lagu tu pun tanya. Dia pun suka. Dia kata, timen turut siapa? Dia kata. Kawan pun, ah, gila dia masalah. Padahal dia tanya lagu ni. Dia pun suka juga. Dia tanya. Makmum turut timen. Timen turut Quran dengan hadis. Sebab tu makmum boleh turut. Kalau ti'imin tak turut Quran dengan hadis, mana boleh turut? Pasal hadis kata, ya, semayalah. Selu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata, semayalah sepamu tengok, aku semayal. Ti'imin ni pasal dia turut Nabi. Siapa dia yang menjelaskan benda ni? Pasal kita tak dengar Nabi. Para ulama. Tok-tok guru yang menjelaskan lagu ni semaya bermula dengan takbiratul ihram berakhir dengan salam. Pasal ta'imiyah turut ni kita boleh turut. Tapi kalau ta'imiyah tak turut hadis, tak turut Quran. Quran kata apa dia? Quran kata aqimus salah wa atuz zakah. Quran kata lagi hafizu ala salawati was salatil wusta. Quran lagi suruh semaya, suruh semaya. Pasal ke Quran suruh dihurai oleh Nabi dan ulama yang mengkelak-kelakkan lagi suruh kita faham, maka sebab tu kita boleh turut ta'imin. Tapi kalau ta'imin tak turut Quran, ta'imin tak turut hadis, ta'imin tak turut para ulama, aku mana kita nak turut? Tinggi ilmu dia tu. Tapi dia zahuda. Asal ada, kalau kelihatan asal ada lagi. Ramai kecil lagi tu. Kan nisbah pada ilmu tuan-tuan bukan nilaian dia. Sebabnya buah iman ialah ilmu. Buah ilmu nak tahu buah kada ilmu dia tu amal. Kesekadar ada ilmu saja tak buah. Nak tahu buah kada tengok amal dia. Nak tahu amal dia tu buah kada maka tehatlah akhlaknya. Jujur dia lagu tu. Nak tahu seorang tu ada iman atau tidak, secara mana iman dia, tengok ilmunya. Kedai ilmu tak ada, iman secara mana? Kedai ilmu tak ada. Wa amal ibadat tanpa ilmu, layakun tak diterima oleh Allah Ta'ala. Akid takbir awal-awal lagi, sudah tidak sah. Aloh, 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 tokmu. Tak ada benih. Pun orang buka kitab tajwid. Awet tu guru Quran dan bagi nak betul. Allah, Allah ada syadah. Akbar. Kalau akbar, batal juga. Jadi makna lain. Darah ni. Ha. Mana tu yang nak terima? Kalau mu tak ada ilmu. Langsunglah jawatan kuasa masjid tu email pun panggil orang tu, panggil orang ni. Tidak malah ada kuliah. Kau buka kitab musalli, paling tidak bak semaya. Panggil tu guru pula ngajar kitab tasawuf, paling tidak penawar bagi hati. Panggil pula ustaz-ustaz ngaji, ngajar bak tauhid, paling tidak akaid, apa ni, asas akidah. Panggil tu guru pula betul tehoh tahiyat, baca ayat dalam semaya. Panggil jemaah, panggil pula kuliah-kuliah, subuh dan sebagainya. Dia atur rapi begitu sekali nak ayat beri ajizan tu kuasa masjid. Nak beri ilmu supaya kita tidak buat amal ibadat tanpa ilmu. Tapi kita dah main setawak tu juga nak beri kita. Sudah main maghrib, pun tak mutu, duduk kedak. Isu tengok berita.
Pasal nak tahu menteri besar tu yang Kedah tu kena igat apa-apa. Besok kita nak ulang. Hok kena kata, oh jahat, jahat, jahat. Hok tak kena, jodoh, jodoh, jodoh. Hok tu kedai kopi panah, hok jodoh nak tak atur. Nak ya. Sebab itu Allah Ta'ala rakyat, tempat yang paling aku suka sekali, masjid. Orang duduk di masjid, tenang di masjid. Allah Ta'ala bagi sakinah wa sa'adah, rahmat. 700 ribu para malaikat memayung orang yang berada dalam majlis ilmu di masjid. Nak main-main. Dan para malaikat itu tidak pernah buat dosa dengan Allah Ta'ala. Gapo dia doa, ya Allah hatiku mentul ampunlah dosa orang itu dengan orang ngajar. Dan mentul rahmatlah dia. Sebab itu kita mari dengan orang ngajar tenang, nak jadi relax. Pun ambil dia ni kat sini. Dan suruh kita cara tengok tu dia. Loh Ustaz. Dah orang panggil demo ke. Tenang dah iman tu. Allah Ta'ala tiup nak yawi angin daripada syurga yang duduk dalam majlis taman ni. Rawdatum min riyadil jannah. Satu taman daripada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Tu yang tiup angin daripada syurga tau. Sepoi-sepoi bahasa angin tu mari tu. Bayu daripada syurga mari tu. Batu bila kita pun setiap orang ngajar kita pun. Bukan tak suka kalau orang ngajar. Angin tu angin tu. Kalau kita duduk tepi patah. Tak sungguh suka royak. Nak-nak pula kita boleh angin tepi dinding, angin tiaw. Oh. Kalau angin kuat benarnya, alik ni. Pasal kita tak nampak. Ada yang seleping tidur, yang belonjuk. Obatnya kita balik. Pun kita kata pada dulu malam ni nak begitu. Waktu pergelok. Sudah dah. Oh, agaduh, sudah. Kita ingat kau nak dengar ngajar lagi. Rupanya tak puas tidur pun. Kenapa? Tapi kalau tuan-tuan duduk kedai, tak ada lah tempat yang paling Allah Ta'ala tidak suka ialah kedai pasar. Tuan tak kena duduk lama-lama. Pasar apa? Pasar Allah Ta'ala tiup angin raka. Batu kau duduk lama, kau panas. Kau tak boleh duduk lama ni, tak kau cuh, nak pergi, kau nak balik dah. Nak musim dah ni. Tapi lah duduk lama. Kau panah. Mari dah kakak. Nak gitu. Ah, kau eh, kau mana-mana, kau tak tukar eh. Yang mana nak kau? Kau panah. T.O. ya. Mata tinggal gitu, ah, panah-panah, air bayar tu. Dia mengajar dengar orang duduk ada kedai kopi jenera. Tak ada jenera pasal angin neraka. Tapi kalau duduk dalam kuliah. Tak maklah hak tidur tu. Itu mukaddimah baru tu tuan. Kita tak baca lagi. Nah ya. Baru mukaddimah tu. Intro baru tu nak ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amba lontarkan hal ini supaya kita pakat-pakat tengok. Sejauh mana yang dikatakan iman, sejauh mana yang dikatakan Allah ada dalam hati aku. Kalau Allah ada dalam hati aku, iman yang ada dalam hati aku sudah tentulah. Dia akan mengorak langkah untuk melakukan amal ibadat. Amal ibadat yang pertama-tama sekali ialah sembahyang. Sunnah yang paling utama ialah sembahyang Jumaat. Dia kapuh dua tu. Amal fardu yang utama ialah sembahyang. Kapuh dengan sunnah yang utama ialah sembahyang Jumaat pun kapuh dua tu. Langsung Allah Ta'ala kata dia. Dalam hadis Nabi SAW bersaksilah. Lelaki yang berulang alik ke masjid. Sebenarnya dia beriman dengan Allah dan beriman dengan aku. Nabi kata. Karena dia yakin dia percaya dengan Allah. Dia yakin dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan jadi syafaat dia di akhirat kelak. Sebab itu dia ulang alik mari masjid. Tak putus. Mari Zuhur teringat kuasa. Pacut dalam hati dia, ya Allah dia kuasa nak mari pula. Suka mari masjid. Sudah semaya asar pun kelik.
Fantasyiru fil ard, bertaburai di muka bumi. Carilah makan lepas pada tu. Dia ingat nak mari maghrib pula. Ni 45 pukul 7 orang pasal mengaji. Orang tina berkata, ayahmu pada-padalah tu orang mengaji dari masjid tu. Lazimnya 10 minit, 15 minit. Dia lah mandi ke apa. Naik siap-siap ke apa gini. Kita tengok teratur itu. Mentagak start, mutu gendong, so kelamin. Mana ada sejik nak gitu. Ada mengajar kau oleh ni? Tak ada nak gitu. Tapi tak apalah nak gitu. Kita pun setengah lah. Kita sendiri tengok. Lepas tu pun, lepas maghrib ada orang mengajar ke apa. Ada penuh juga. Orang tua kan dia kata. Tak apalah Haji, bacalah kita ke beliau pun pada duduk saja. Bagus sungguh. Bacalah ke beliau pun nak gitu. Kalau tu kata tak boleh, hamba tak nak baca, tak apa-apa nak gitu. Baca orang nak dia nak juga. Kalau tu tak apa-apa, bukan tak apa-apa, tak perhati. Pung, ada. Isa dah kau? Isa dah kau? Tanya. Pung sudah main isa kat jujur, klik. Subuh kat pukul 5:30 kat jujur, mari pula. Lepas tu kat sudah subuh tu kat taburai, cari makan, noreh, noreh, nego, nego. Kita sendiri pun tengok Allahuakbar di usia kita ni kan. Kita nampak sesunai hidup dia. Tapi orang seorang nampak kalup. Kalup, gemari, gemari, gemari. Minta maaf temeh. Ama tak boleh kira gila ni. Kalup racuk, sibuk racuk. Temeh kata tak apa. Nanti reda-reda molek, tak ada kerja buat kau berapa, mari ya. Bila masa tak ada kerja buat ke apa dia. Tinggi tau kecek tinggi. Nak ingat sikit anak mungkin tu. Ilmu mantik tinggi. Habis kerja ke apa, mari ada tu. Maksudnya mati, tak ada kerja. Cuma dia tak kata, ah mati mari ya. Nak paham molek, tak mahu tolong buka rahsia tinggi. Dia tak royak gini, ni ambo yang berani royak. Kita kata, oh jolah tinggi, insyaAllah lah nanti tak ada kerja buat ni ambo gini. Kita pun jawab gitu juga. Cuma kita tak kata gini, tinggi nanti ambo mati, ambo gini. Ya. Sama bisa kecek dua tu. Kalau dia kata nanti kerja tak ada, marilah. Dia pun jawab, jolah tinggi nanti ambo tak ada kerja, ambo mari. Maknanya mati. Pesailah ke anak-anak tu. Kalau abah mati gapo wak gikuk wak di masjid lah biasa maya di masjid. Oh muka abah tak ajar pergi masjid kata. Tapi anak tak kata gitu dah. Kalau anak kata gitu derakong. Derakong selalu nak ya. Tak mandi, mati sebab maya masjid. Ini. Pasal kanak pula. Jangan lupa tu kalau ayah mati ke mak mati tu malam 40 panggil orang ngaji. Pitih banyak ke bui lah korek-korek orang ngaji tu. Lepas tu dia cari pitih banyak nan ni. Untuk nanti lepas mati. cerita kartun sungguh tak. Anak pung-pung malam 40 panggil lah. Tak lupa kau budak tapis mana orang ngaji. Allah Ustaz, Alhamdulillah lah. Semalam sesama lek malam. Budak-budak mari baca 30 juz. Allah laju lah pandai sungguh tak. Mula-mula nak winai 10 tapi berasa tak padah. Tak apalah hamba niat sedekah kaya hamba-hamba bis 100 orang. Munggu dia tinggal fitih banyak. Tak kita dak dikubur sesama dia. Sesama dak kagak.